Baiklah, penonton, kita terus saja ke segmen wawancara kita pertama hari ini. Segmen wawancara secara virtual, segmen Cybersecurity Brunei secara virtual, iaitu 10 langkah keselamatan bagi kanak-kanak ketika dalam talian. Dan untuk menyempurnakan segmen wawancara virtual kita untuk kali ini, yang pertama kita menjemput tetamu secara virtual, iaitu Dayang Ida Frida Abu. Beliau dah merupakan seorang penganalisa keselamatan cyber. Kita bersama dengan beliau sekarang. Kita, apa kata kita sapa beliau? Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Ida, sehat hari ini ya? Alhamdulillah. Baik. Apa khabar dengan sesingkat Tuan Denny dan itulah. Dan sesingkat masa yang kita ada sebelum siaran berita 9 pagi, kita ni akan terus saja barangkali ni dapat dikongsikan mengenai dengan topik yang cuba kita ni bawakan. Kalau kita ni merelate ataupun mengaitkan juga dengan cara kehidupan kita ni yang masa ni lebih kepada laman digital ini. Ya, silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Tuan Denny dan Puan Serina dan para penonton sampai pagi pada hari ini ya. Terlebih dahulu, saya bagi pihak Cybersecurity Brunei ingin mengucapkan ribuan terima kasih ke atas jemputan wawancara pada hari ini dan memberikan peluang bagi pihak kami untuk menyampaikan pelbagai isu semasa mengenai ancaman-ancaman jenayah siber yang berlaku pada pada masa ini. Okey, bersempena dengan Universal Children's Day yang disambut pada setiap 20 November, kami ingin memfokuskan pada langkah keselamatan dalam talian bagi kanak-kanak. Jadi amatlah bersesuaianlah dengan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu 10 langkah-langkah keselamatan bagi kanak-kanak ketika berada dalam talian. Okey, memandangkan situasi pandemik yang berlaku ketika ini, majoriti kanak-kanak kita ni banyak meluangkan masa dalam talian seperti pembelajaran online, menggunakan media sosial dan bermain permainan dalam talian. Namun kita ni sebagai ibu bapa hendaklah sentiasa menjaga kesejahteraan anak-anak kita ni dengan sentiasa berwaspada dengan apa yang mereka lakukan di dalam talian dan bijak menyusun masa dalam penggunaan gadget. Okey. Baiklah. Mungkin soalan seterusnya Puan akan bertanya juga, apakah mungkin boleh diterangkan dengan lebih lanjut lagi apa dia langkah-langkah keselamatan bagi anak-anak apabila berada dalam talian? Ya. Yeah. Okey, terima kasih Tuan Dini. Okey, langkah-langkah keselamatan bagi kanak-kanak ketika berada dalam talian adalah seperti berikut. Yang pertama adalah untuk tidak mengkongsikan alamat rumah. Kerana berkongsi alamat rumah bukan saja boleh membahayakan diri sendiri tetapi boleh membahayakan ahli keluarga yang tinggal bersama. Betul. Ini kerana pemangsa berkemungkinan akan mengawasi dan memerhatikan suasana rumah mangsa untuk mencari peluang melakukan perkara yang tidak diingini seperti kes kecurian, penculikan dan sebagainya. Bukan saja alamat rumah, anak-anak juga mesti dinasihati untuk tidak mengkongsikan di mana ia bersekolah dan aktiviti-aktiviti yang akan dibuatnya dan keberadaannya. Sentiasa ingatkan anak-anak Auda bahawa kawan atau sahabat yang baru mereka kenali di dalam talian mungkin tidak seperti yang mereka sangkakan. Kerana terdapatnya wujud perbezaan identiti di dalam talian dan dengan dunia yang sebenar. Okey, yang kedua, pastikan anak-anak Auda tidak mengkongsikan nombor telefon mereka. Nombor telefon adalah sesuatu keperluan yang digunakan dalam kehidupan seharian. Contoh seperti aplikasi WhatsApp dan Telegram menggunakan sambungan nombor telefon untuk berkomunikasi. Adalah apabila penjenayah siber mendapat nombor telefon mangsa, aktiviti jenayah siber seperti pencurian identiti boleh berlaku. Kanak-kanak boleh memberikan nombor telefon mereka kepada rakan-rakan mereka, tetapi jangan sesekali mengkongsikannya secara terbuka atau memberikan nombor telefon kepada orang yang tidak dikenali, terutamanya kawan-kawan di dalam talian. Okey, ingatkan juga pada anak-anak Auda untuk menghadkan maklumat yang dikongsikan di dalam aplikasi komunikasi seperti WhatsApp dan Telegram. Okey, seterusnya seperti yang dipaparkan adalah dalam perkongsian alamat email. Rata-rata aplikasi yang terdapat di dalam
talian memerlukan alamat email untuk tujuan pendaftaran sebelum menggunakan aplikasi tersebut. Ini juga termasuk aplikasi permainan dalam talian dan juga media sosial. Seperti yang kita semua sedia maklum, penjenayah siber pada masa ini menggunakan alamat email sebagai medium untuk melakukan serangan jenayah siber seperti penyebaran virus komputer, pencingan data, penipuan dan sebagainya. So, salah satu langkah berjaga-jaga adalah untuk memastikan anak-anak tidak mendedahkan alamat emailnya kepada orang yang tidak dikenali dan tidak mendaftar alamat email kepada aplikasi yang mencurigakan. Okay, next slide-nya seterusnya adalah penggunaan nama di media sosial. Okay, adalah diingatkan, sentiasa diingatkan kepada anak-anak AUDA untuk tidak menggunakan nama sebenar atau nama penuh mereka di dalam media sosial. Seboleh-bolehnya menggunakan nama samaran atau nama panggilan yang sesuai. Okay, lagi sekali diingati bahawa mereka hanya boleh berkongsi maklumat dengan orang yang dikenali dan dipercayai sahaja. Okay, so perkara yang tidak patut dikongsikan adalah kata laluan ataupun nyeketani password. Okay, berkongsi kata laluan ataupun password ini akan memberikan peluang kepada orang lain untuk mengakses media sosial mereka, akaun permainan dalam talian, apatah lagi email di mana terdapat banyak maklumat penting dan peribadi. Ini seterusnya boleh memberi peluang lagi bagi penjenayah siber untuk membuat penipuan dan penyamaran identiti, menghantar email atau mesej palsu menggunakan akaun si mangsa. Dengan ini juga, kita ini sebagai penjaga harus mengajar anak-anak cara yang selamat untuk menyimpan kata laluan ataupun password dan memastikan mereka tidak mengkongsikan kata laluan tersebut. Okey, seterusnya adalah untuk tidak mengkongsikan gambar diri mereka sendiri. Kenapa dan apa risikonya? Okey, adalah tidak salah dalam mengkongsikan gambar sendiri, terutamanya dalam media sosial. Tetapi pastikan gambar-gambar yang dibuat naik tidak memalukan diri sendiri, menimbulkan fitnah atau perkara yang tidak diingini. Okey, mengkongsi gambar yang tidak sesuai ini boleh menjuruskan kepada kejadian pembulian siber ataupun nyatani cyberbully yang boleh menyebabkan tekanan dan menjejaskan keyakinan dan harga diri anak ketania. Okey, seterusnya untuk tidak mengkongsikan petunjuk keberadaan di masa akan datang. Okey, anak-anak AUDA adalah dinasihati untuk tidak mendedahkan maklumat keberadaan atau aktiviti yang akan datang, seperti aktiviti yang mereka akan lakukan pada hari ini, karang petang ataupun karang malam, atau mengkongsikan perancangan percutian ke luar negeri dari sekian hari bulan ke sekian hari bulan selama beberapa hari dan sebagainya. Ini adalah kerana ia boleh memberi peluang kepada penjenayah untuk mengetahui keberadaan ketani di mana ia boleh merancang dengan lebih teliti dalam membuat perkara yang tidak diinginnya. Okay. So the second last one is adalah untuk tidak berkongsi lokasi. Okey, tidak dinafikan perkongsian geolokasi dalam dapat menolong ketani ibu bapa untuk sentiasa mengawasi keberadaan anak-anak ketani, tetapi sama ada dengan sengaja ataupun tidak, perkongsian geolokasi ini terutamanya dengan orang yang tidak dikenali adalah amat berbahaya kerana ia boleh mendedahkan alamat rumah sebenar di mana anak-anak tani bersekolah, aktiviti harian dan keberadaan anak-anak ketani. Seterusnya adalah butir untuk tidak mengkongsikan butir peribadi ibu bapa ataupun penjaga. Okey, sebilangan kanak-kanak suka berkongsi gambar atau maklumat mengenai aktiviti yang ibu bapa mereka lakukan. Berkemungkinan mereka ingin berkongsi bersama orang lain mengenai pekerjaan ibu bapa mereka, kereta yang dipandu, gadget mewah yang baru dibeli, maklumat mengenai pendapatan ibu bapa mereka dan sebagainya.
Okey, maklumat-maklumat maklumkan kepada anak-anak AUDA bahawa maklumat-maklumat ini tidaklah harus dikongsikan kerana ia boleh memberikan lebih banyak maklumat kepada orang-orang yang tidak dikenali, dan apatah lagi ia dapat memberikan lebih banyak pengetahuan dan informasi kepada penjenayah-penjenayah. Ha? Okey, dan last sekali, sentiasa ingatkan anak-anak AUDA untuk tidak memberitahu kepada sesiapa bahawa mereka berada di rumah bersendirian. Okey, di sini di mana saya mengkongsikan pernah terjadi di negara Ketania, di negara Brunei Darussalam, di mana ada seorang kanak-kanak ni ia memaklumkan keberadaannya di mana ia bersorang di rumah tu. Sekali sudah tu ia mereka orang kawan kenalannya online tu yang ia bersendirian, dibaginya lagi alamat rumahnya. So tanpa disangkakan juga kawan yang dikenalinya ni datang ke rumah. Okey, datang ke rumah and then dan kemudian terjadilah kejadian yang tidak diingini. Tapi alhamdulillah ujungnya anak itu selamat, tapi kes ini dibawa ke pihak berkuasa. So diharapkan dengan apa yang telah saya sampaikan tadi ada 10 langkah-langkah tadi dapat membuka mata ibu bapa ataupun penjaga untuk sentiasa berwaspada tentang apa yang patut dikongsikan oleh anak-anak abis kita di dalam talian. Puan, cukup menarik sekali, cukup penting maklumat yang dikongsikan Puan. Mungkin soalan terakhir Puan, bagaimana kalau orang ramai Puan akan menghubungi abis kita untuk mendapatkan bantuan? Silakan Puan. Okey. Untuk lebih mengetahui untuk lebih mengetahui tentang cybersecurity Brunei. Okey, berikut dikongsikan cara untuk melaporkan jika sekiranya terjadi insiden jenayah siber seperti yang dipaparkan dalam skrin. Habis kita boleh menghubungi kami melalui email iaitu reporting@bruset.org.bn. Talian hotline kami yang beroperasi selama 24 jam iaitu 245-8001. Sekiranya kita ingin me-WhatsApp kami pun ada talian WhatsApp iaitu 717-0766. Dan untuk maklumat yang lebih lanjut juga, orang ramai boleh melayari laman web rasmi Cybersecurity Brunei www.csb.org.bn. Dan maklumat lebih lanjut mengenai pembelian siber boleh didapati di laman sesawang secureverifyconnect.info. Di mana web tersebut adalah inisiatif dari pihak Brusek yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran keselamatan internet dan keselamatan maklumat di kalangan masyarakat Brunei terutamanya. Dan untuk mengakhiri wawancara pada pagi ini, seperti yang kita maklum, negara Brunei Darussalam masih berdepan dengan penularan wabak COVID-19. Oleh itu, kami dari pihak Cybersecurity Brunei ingin menasihati orang ramai agar bekerjasama untuk mengurangi kes COVID-19. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan, masa yang diluangkan. Begitulah ya, kita bawakan dalam segmen Cybersecurity untuk hari ini. InsyaAllah jumpa lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.